Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Depa. Dari video sebelumnya, cara membuat video pembelajaran dengan kain master, Bapak Ibu mengalami hambatan ketika mengupload foto, kenapa atau video, kenapa videonya itu menjadi buram. Seperti ini saya contohkan, bahkan seperti ini. Nah, seperti ini, ketika diambil video muncul tulisan melebihi jumlah lapisan. Jumlah lapisan maksudnya. Jadi perlu diperhatikan adalah pengaturannya. Di awal kita harus mengklik roda berputar atau tanda pengaturan seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada durasi foto default. Nah, saya biasanya bikin 6. Bapak Ibu boleh buat terserah saya, tapi saya pilih 6. Terus kemudian mode pan and zoom, kita pilih paskan ke layar. Kemudian durasi lapisan default juga saya pilih 6. Nah, selanjutnya adalah paling bawah pengaturan canggih dan eksperimental. Ini hal yang paling penting. Kenapa kita ketika mengupload video, di video itu malah kabur, tidak nampak, melebihi jumlah kapasitas, maka ini yang perlu diperhatikan adalah mode lapisan video tak terbatas. Kita harus mengaktifkannya seperti ini. Kemudian tetap dilanjutkan. Oke. Sudah, kita kembali. Nah, kita coba hasilnya. Kemudian kita ambil video ini. Nah, sudah tidak kabur lagi kan? Bagaimana Bapak Ibu?